Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau masak menu sederhana. Let's go, ikuti saya masak teman-teman. Mending rebus buncis sambal tempe ikan asin. Menu simple sederhana. Nih bumbunya bawang merah, bawang putih, garam, penyedap rasa, kaldu ayam, lada bubuk, dan ini buncisnya sudah dimasukin. Aduk-aduk sebentar, lalu ditutup sebentar. Sayur buncis, sayur bening buncis sudah matang teman-teman. Oh ya teman-teman, sehari-hari itu saya masaknya seperti ini teman-teman, masaknya menu sederhana. Maklumlah orang sederhana, orang hidup pas-pasan, jadi ya seperti ini masaknya teman-teman, tidak pernah masak masakan kota. Ya alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan nikmati makan makanan yang enak. Masakan seperti ini menurut saya sudah enak banget teman-teman. Saya masak enak tuh masak ayam, masak kulit tuh nunggu anak saya libur baru masak ayam. Kalau anak saya belum libur ya masaknya seperti ini aja. Yang penting anak bisa sekolah teman-teman, bisa lancar sekolahnya, nggak telat biar sekolah, itu udah alhamdulillah. Kita syukuri aja lah, yang penting kita hidup tenang, nggak usah memaksakan apa yang nggak mampu. Ya beginilah kemampuan saya untuk memasak, untuk makan sehari-hari, ya alhamdulillah, ini udah bersyukur banget. Kasih ya yang udah like, udah subscribe, yang udah nonton sampai selesai, terima kasih banyak. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda, amin. Sambal sudah matang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.